Pedang Tanduk Naga Jilid 2. Kata Salju. Jin Leong terkejut tetapi sesaat kemudian ia pun marah sekali, dengan menggembor keras cepat ia mencabut pedang pusaka, seketika berhamburan sinar merah dari pedang tanduk naga itu. Binatang aneh itu panjangnya tiga tombak keempat kakinya tajam seperti cakar, melihat sinar merah dari pedang tanduk naga, mayat wanita yang sudah digigit itu, Segera dilepasnya lagi sepasang bola matanya yang mencorong seperti lemtera, tiba-tiba pudar dan binatang itu pun pelahan-lahan menyurut mundur. Gin Leong pelahan-lahan mendesak maju. Melihat itu binatang aneh pun makin mempercepat gerak mundurnya. Tampaknya dia ketakutan sekali. Pada saat melalui mayat, Gin Leong menunduk dan memandangnya. Alangkah kejutnya ketika melihat baju kembang potongan wanita biau yang dikenakan wanita itu sudah hancur digigit binatang aneh tadi. Binatang, serahkan jiwamu Gin Leong marah dan loncat membabat tanduk merah binatang itu. Binatang itu pun meraung keras dan meluncur mundur cepat sekali ke dalam air. Gin Leong berhenti dan berdiri di tepi air, kiranya tempat itu merupakan sebuah rawa seluas lima tombak, dikelilingi empat dinding karang hijau. Di tengahnya terdapat dua buah guha seluas satu tombak. Separuh bagian dari guha itu terendam air. Binatang aneh yang menyerupai naga itu masuk ke dalam guha sebelah kiri. Dari permukaan air masih tampak kedua bola matanya yang bersinar tajam. Gin Leong maju menghampiri ke tepi rawa, binatang itu pun pelahan-lahan menyelam ke bawah rawa. Tiba di tepi rawa, Air pun segera memancar sinar pedang tanduk naga berwarna merah. Rawa pun pelahan-lahan tenang lagi permukaan air pun tidak beralun, tetapi dari dasar rawa seperti memancar sinar warna pelangi yang menyembul ke permukaan rawa. Tergerak hati Gin Leong, menunduk ke bawah, dilihatnya dari dasar rawa bagian yang paling dalam, tampak melambung sebuah benda putih macam batu pualam bersih. Besarnya sama dengan kepalan tangan, benda putih itu makin melambung ke permukaan air sinarnya makin terang. Ketika memandang dengan seksama barulah Jin Leong tahu bahwa benda putih itu seekor katak putih atau katak salju. Sesaat katak salju itu mengapung di permukaan air, maka tubuhnya memancar sinar putih yang gilang gemilang. Ketika beradu dengan sinar merah dari pedang tanduk naga, maka timbullah suatu pancaran sinar yang amat serasi dan menyilaukan mata. Seketika Gin Leong menyadari bahwa kata salju itu tentu termasuk sejenis binatang yang ajaib. Cepat ia selipkan pedangnya lalu berjongkok di tepi rawa dan ulurkan tangan hendak menangkap binatang itu. Tiba-tiba air berombak keras dan muncullah binatang aneh yang menyerupai naga tadi, Gin Leong terkejut, cepat ia ayunkan tubuh melayang mundur beberapa tombak. Memang makhluk yang menyerupai naga itu merangkak naik ke daratan lagi, sepasang matanya memandang Gin Leong dengan berapi-api. Gin Leong sudah mempunyai pengalaman bahwa binatang aneh itu takut pada sinar atau mungkin pada sinar kemilau dari pedang tanduk naga. Maka dia segera mencabut pedang pusaka itu, sambil menggembor keras terus menerjangnya. Binatang yang mirip naga itu amat waspada sekali. Pada saat sinar pedang tanduk naga memancar tiba, cepat-cepat binatang itu pun segera menyurut mundur masuk ke dalam guha. Beberapa saat kemudian permukaan telaga pun tenang lagi airnya, kata salju itu pun kembali mengapung di permukaan air. Gin Liong tancapkan pedangnya ke tepi telaga lalu berjongkok dan ulurkan kedua tangannya untuk menangkap katak mustika itu, dalam pada itu perhatiannya pun tak pernah lepas ke arah binatang mirip naga yang mungkin akan meluncur keluar dari sorangnya. Sepasang mata katak salju itu berkilat-kilat terang, memandang dengan sorot marah kepada Gin Leong. Katak yang badannya seputih salju itu, segera bergerak-gerak menghampiri ke tempat pedang tanduk naga. Begitu mendekati tepi, secepat kilat ke, Gin Liong segera menyambarnya dan berhasillah ia. Tetapi suatu peristiwa yang tak terduga-duga telah terjadi. Ketika menggenggam kata salju itu, seketika kedua tangan Gin Liong membeku dingin, lengannya serasa mati rasa dilanda oleh hawa yang luar biasa dinginnya sehingga menyusup masuk ke ulu hati. Gin Liong terkejut sekali, cepat ia letakkan katak salju itu di atas bulu-bulu burung. Ketika memandang ke dalam air, dilihatnya binatang yang menyerupai naga itu tengah mementang kedua. Matanya lebar-lebar. Dari hidungnya menghembuskan hamburan hawa yang bergulung-gulung dalam air. Jin Leong tahu bahwa makhluk seperti naga itu tentu marah sekali, tetapi karena takut pada pedang tanduk naga maka walaupun kata salju telah dirampas Jin Liong, binatang itu tak berani berbuat apa-apa. Ah, lebih aku cepat-cepat pergi, kata Jin Liong lalu hendak menjemput kata salju lagi, tetapi ketika memandangnya, kejutnya bukan alang kepalang. Kata salju yang semula sebesar kepalan tangan, saat itu tiba-tiba berubah menyusut kecil tak lebih dari dua inci besarnya, dan ketika dipegang, tubuh kata itu putih bening seperti air. Kata salju, "ya, tentu inilah kata salju." Tiba-tiba ia berseru tergetar dengan mencekal kata salju di tangan kiri dan pedang tanduk naga di tangan kanan. Jin Leong segera bergegas pergi. Saat itu hati Jin Leong girang bukan kepalang sambil berlari pesat pandang matanya selalu mencurah ke arah katak salju itu diam-diam ia merenungkan tentang khasiat yang luar biasa dari binatang itu katak salju merupakan suatu jenis binatang yang jarang terdapat di dunia seperti halnya dengan senjata pusaka kitab pusaka pun katak salju itu merupakan benda yang menjadi incaran setiap kaum persilatan Apabila kata "salju" itu direndam dalam marak dan diminum, maka khasiatnya bagi orang yang berlatih silat, seolah tulang-tulangnya berganti baru, tenaga dalamnya bertambah kokoh. Bagi orang biasa, dapat menyembuhkan segala penyakit dan menambah panjang umur. Kegirangan Jin liong mendapatkan katak mustika itu bukan karena ia hendak memakannya sendiri, melainkan hendak diberikan kepada kiyoklan yang sedang mengidap penyakit itu. Apabila semua airnya minum kata itu, tentulah penyakitnya akan sembuh dan tubuhnya akan sehat kuat. Tiba di tikung kiri pada mulut guha, tiba-tiba Jin Liong terkesiap. Jenazah Ban Hang Liang Liang tadi menggeletak di tempat itu, ternyata lenyap. Kemanakah jenazah itu? Tak pernah dia menyangka bahwa di guha yang setinggi lima tombak itu akan muncul seseorang yang membawa pergi mayat wanita itu dan dia pun tak pernah membayangkan bahwa orang itu memiliki kepandaian yang hebat sekali. Dia hanya terkejut atas peristiwa aneh itu maka setelah dengan hati-hati memasukkan kotak salju ke dalam baju, ia segera tingkatkan kewaspadaan siap sedia menghadapi sesuatu yang tak diinginkan. Tiba-tiba ia mendengar suara tertawa dingin pelahan dan berasal dari belakangnya. Sudah tentu dia terkejut sekali, secepat kilat ia mencabut pedang tanduk naga dan berputar tubuh menabas. Ia percaya bahwa gerakan berputar seraya menabas secepat kilat itu tentu akan mengenai sasarannya, tetapi ah, hanya angin belaka yang ditabasnya. Ia tersipu-sipu malu sendiri, mengeliarkan pandang ke sekeliling, ternyata guha itu sunyi senyap, kosong mi ompong tetapi dia merasa penasaran, jelas tadi ia mendengar suara orang tertawa dingin tiba-tiba terlintas sesuatu dalam benaknya dan secepat itu ia segera menengadahkan muka memandang ke atas. Ah, ternyata dugaannya tepat pada puncak guha setinggi tiga tombak itu, terdapat sebuah guha yang cukup lebar. Karena gelap dan menjulang ke atas maka tak dapat diketahui berapa tombak tingginya. Kini Gin Leong menyadari bahwa orang yang melepas tertawa dingin tadi tentu sudah meluncur dari puncak guha itu. Mengenangkan akan nasib Ban Hang Leong Liang begitu mengenaskan dibunuh lalu mayatnya masih dilarikan Gin Leong menumpahkan kemarahannya dengan sebuah tertawa seram. Acungkan pedang pusaka tanduk naga ke atas ia segera enjot tubuh melambung ke arah guha di atas puncak guha itu. Memang pedang pusaka Tanduk Naga benar-benar sebuah pedang pusaka yang hebat. Lorong guha yang gelap itu segera terpancar sinar merah. Dengan setiap kali menginjak dinding guha yang menonjol, dapatlah Gin Leong mencapai ketinggian tujuh tombak dan tibalah dia di puncak paling atas. Ia berhenti seraya lintangkan pedang dan mengeliarkan pandang ke sekeliling. Kiranya guha di puncak itu lorongnya berkeluk-keluk macam ular, sebuah guha yang menjulang condong ke atas. Guha itu gelap gulita, anginnya keras, tak tampak barang seorang manusia pun di situ, Gin Leong masih penasaran. Diamati keadaan guha itu dengan lebih cermat, tiada tampak barang sebuah cekungan yang dapat dijadikan tempat persembunyian orang, maka dengan siapkan pedang di tangan kanan, ia segera menyusur lorong guha. Hati-hati sekali ia berjalan. Setiap keluk dan cekung, tentu ia berhenti dan mengamati dengan cermat. Makin menuju ke atas, hawa makin dingin dan lorong guha pun makin sempit, dan tak berapa lama tibalah ia di mulut guha. Di situ keadaannya tidak lagi gelap melainkan terang benderang. Kini dia berhadapan dengan sebuah guha berbentuk bundar, menjulang lurus ke atas, tingginya hampir sepuluhan tombak, pada mulut guha yang bundar seperti mangkuk, tampak langit yang biru. Dan dekat di mulut guha, terdapat lapisan salju. Jin Leong kerutkan dahi ia sangsi adakah ia mampu loncat melambung ke mulut guha setinggi itu, dan orang yang tertawa tadi, adakah juga keluar dari guha di atas itu? Tiba-tiba muncul suatu pertanyaan dalam hati Jin Leong, benarkah Ban Hang Leong Li telah dipenjara selama lima tahun dalam guha itu? Seingatnya, Selama lima tahun itu di kalaban Hang Liong Li memberi pelajaran ilmu silat kepadanya, ada kalanya suruh dia datang lima hari sekali. Tetapi ada kalanya tiga hari bahkan sebulan dua bulan baru disuruhnya datang. Waktu itu ia tak tahu apa sebabnya, tetapi kini setelah menemukan jalanan keluar dari puncak guha, dia menduga keras, Selama lima tahun itu Ban Hang Leong Lee tentu tidak terus-menerus berada dalam guha Ia percaya dengan kesaktian yang dimiliknya. Bang Hang Leong Lee tentu mudah sekali keluar masuk mulut guha itu Ada lagi sesuatu yang mengherankan Jin Leong Jika benar Ban Hang Leong Lee dapat bergerak bebas dalam guha itu Mengapa selama lima tahun itu tak pernah ia diperbolehkan melihat wajahnya? Adakah ban Hang Leong Lee berwajah buruk sehingga malu dilihat orang? Saat itu, yang paling menyedihkan hati Jin Leong Yi adalah keadaan jenazah Ban Hang Leong Lee. Mukanya hancur lebur sukar, dikenali lagi sehingga sukar dinilai. Adakah dia seorang wanita cantik atau buruk? Dan sesaat teringat akan kematian yang mengenaskan dari Ban Hang Leong Lee itu, darah Jin Liong segera meluap. Ia memutuskan akan mencapai puncak mulut guha itu dan melihat bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Sekali enjot seng kaki, tubuh Jin Leong pun melambung ke arah mulut guha yang tingginya beberapa tombak, dalam dua tiga kali gerakan melambung, akhirnya berhasil juga ia tiba di tepi mulut guha. Ketika memandang ke sekeliling, ia tertegun, Empat penjuru keliling dari guha itu merupakan gerumbul pohon shiong yang penuh diselimuti salju. Dan yang mengejutkan Gin Leong, ternyata pada jarak beberapa tombak dari tempat itu sudah merupakan dinding tembok merah dari kuil Leng Hun si. Dan Gin Leong pun dapat melihat ruang kuil itu, di antaranya ruang tempat kediaman suhunya. Hah, Apakah mulut guha ini bukan yang dikatakan sebagai sumur mati di belakang kuil tiba-tiba ia teringat. Segera ia berpaling ke belakang untuk memeriksa mulut guha tadi lagi, tetapi ketika berputar tubuh, bukan kepalang kejutnya sehingga ia sampai memekik kaget dan loncat mundur dua tombak. Di depan sumur mati yang berada di belakangnya itu, tegak seorang wanita cantik dalam pakaian yang indah dan mantel bulu burung dari beludru merah. Wanita cantik itu kira-kira berusia 26-27 tahun, kulitnya merah segar, sepasang alisnya melengkung panjang sampai ke pelipis rambut. Dan sepasang matanya bersinar bening bagai batu zamrud. Kecantikan wanita itu memiliki pesona yang memikat hati orang. Sayang wajahnya menampil kerut hawa pembunuhan dingin. Gin Leong terkesiap, ia duga wanita muda itu tentu yang menyerang Ban Hang Liong Li seketika meluaplah kemarahannya. Wanita jahat, engkau harus mengganti jiwa lo ciam secepat kilat jot tubuh melampaui dua batang pohon siong lalu menyerang, menusuk bahu wanita muda itu dengan pedangnya. Penang tenang saja wanita muda itu melihat gerak gerik Gin Liong pada saat ujung pedang Gin Liong hampir mengenai, barulah dia menggeliat mundur, bergerak-gerak dan tahu-tahu lenyap. Jin Leong terkejut. Cepat ia hentikan terjangannya, dengan jurus harimau buas mengibas ekor, ia taburkan pedang tanduk naga menyapu ke belakang. Krak, bum, sebatang pohon syong segera terbabat rubuh, menimbulkan letupan yang keras ketika menghantam tanah, salju yang menutupi daun pohon, berhamburan keempat penjuru. Memandang kian kemari, Gin Leong tak melihat wanita muda itu, Cepat ia berputar ke belakang, ah, wanita muda itu ternyata berdiri di belakangnya. Gin Leong tergetar hatinya, setitik pun ia tak menyangka bahwa wanita muda itu menguasai juga tata langkah Leong Li Biao yang pernah diajarkan Ban Hang Leong Li kepadanya. Tenang-tenang saja wanita muda itu memandang Gin Leong, wajahnya menampilkan kerut keresahan dan putus asa. Jika dapat menguasai tata gerak Liong Biao, wanita ini tentu mempunyai hubungan dengan Liong Lilo Ciampua, pikir Jin Liong. Menimang demikian, menurunlah kemarahan Gin Liong. Segera ia menyimpan pedang lalu maju menghampiri dan memberi hormat. "Mohon tanya siapakah nama yang mulia dari Ciampua ini? Mengapa berada di belakang Kuil Lenghunsi?" Maaf atas tindakanku yang kurang adat karena menyerang Ciam tadi. Wajah wanita muda itu agak berubah. Sinar matanya pun berubah lembut ia kerutkan alis dan tiba-tiba menghela napas. Kali ini Gin Leong lebih terkejut lagi. Helaan napas wanita muda itu benar-benar mirip sekali dengan helaan napas yang sering dilakukan oleh Ban Hang Leong Li selama berada lima tahun dalam guha melihat wajah anak muda itu pucat dan tegang serta memandang dirinya penuh keheranan, wanita muda itu segera berseru. Liong Ji, engkau benar-benar seorang anak yang baik. Benar, aku memang tak menyangka bahwa kecerdasanmu jauh melebihi aku ketika masih muda, demikian juga hatimu pun lebih keras. Mendengar nada suara yang tak asing lagi itu, tak kuasalah Gin Liong menahan luapan hatinya. Air matanya Berderai-derai membanjir turun, selekas membuang pedang, ia bergegas melangkah dan jatuhkan diri berlutut di hadapan wanita itu seraya berkata dengan terisak-isak. Lima tahun lamanya Gin Leong telah menerima pelajaran. Selama itu siang dan malam Gin Leong ingin sekali melihat wajah Ciampuwe. Tadi tanpa sengaja, aku telah berlaku kurang hormat. Mohon lo Ciampuwe sudi memaafkan. Wanita muda itu berlinang-linang dan menghela napas rawan, serunya. Leong Ji, bangunlah, aku tak menyalahkan engkau melainkan memang diriku. Wulanasa sendiri yang bernasib malang, dipenjara selama lima tahun dalam guha, adalah karena beberapa alasan maka selama itu aku tak dapat mengunjukkan diri menemui orang. Habis berkata wanita muda itu segera mengangkat bangun Gin Leong yang masih berlutut di tanah. Waktu berdiri, Gin Leong tundukan kepala tak berani memandang wanita itu. Ia tak mengira bahwa Ban Hang Leong Li yang dipenjara selama lima tahun dalam guha itu, ternyata seorang wanita cantik yang baru berusia sekitar dua tujuh tahun. Dengan berlinang, linang Ban Hang Leong Li suruh Gin Leong mengambil pedang pusaka itu, Gin Leong pun segera melakukannya dan menyimpan pedang itu ke sarungnya lagi. Ban Hang Leong Li sejenak memandang ke sekeliling Cakrawala, saat itu matahari sudah mulai condong ke barat, segera ia berkata dengan rawan. Liong Ji, saat ini aku harus pergi, tak dapat lebih lama tinggal di sini lagi. Tergetar hati Gin Leong, seketika wajahnya berubah. Lolo Ciampuah hendak kemana tanyanya Gopoh. Dalam menyebut nama Ban Hang Leong Li itu, memang Gin Leong agak kikuk. Wanita yang semuda itu, apakah harus disebut Lo Ciampua? Tetapi karena selama lima tahun sudah biasa memanggil begitu, dia pun tak dapat berganti dengan lain sebutan lagi. Agaknya Ban Hang Liong Li tak menghiraukan soal sebutan itu. Aku harus segera kembali ke kampung halamanku di Gunung Supulawa. Dan selanjutnya aku akan tinggal di daerah Biao sampai akhir hayatku, aku takkan menginjak ke Tionggoan lagi. Gin Leong mengembang air mata, serunya gegas, mengapa Lo Chiam Pu tak mau tinggal beberapa hari lagi di sini? Ban Hang Leong Li memandang ke langit lagi dan gelengkan kepala pelahan-lahan lalu menghela napas. Kenangan yang lampau bagaikan asap, hanya kehampaan yang kutemui dalam mengarungi ke ujung langit. Menyebabkan orang putus asa, walaupun kutunggu sampai 10 tahun lagi, apakah gunanya? Dalam pada mengucap itu air matanya berderai-derai membasahi kedua pipi dan akhirnya kerongkongannya pun terasa tersumbat tak dapat melanjutkan kata-katanya lagi. Keinginan apakah yang Lo ciam pua belum dapat melaksanakan itu, harap memberitahukan kepadaku. Akhirnya Gin Leong memberanikan diri untuk berkata. Tetapi cepat Ban Hang Leong Li menukas tertawa rawan, ah, Hal itu sudah tiada harapan lagi tiada gunanya ku katakan. Namun Gin Leong tetap mendesak, mohon Lo Chiam puasuka suka tinggal di sini beberapa hari lagi, Leong Ji tentu akan. Ban Hang Leong Li gelengkan kepala, menukas. Tidak demi menambah tenaga dalammu, aku sudah menunda perjalanan selama tujuh hari, sekarang aku harus menempuh perjalanan itu siang dan malam agar lekas tiba di daerah Biao. Tiba-tiba Gin Leong teringat akan mayat wanita dalam pakaian suku Biao yang rebah di dalam gua tadi. Lo Chiam Pua, siapakah mayat wanita yang berada dalam gua itu tanyanya serentak. Ban Hang Leong Li terkesiap, wajahnya berubah seketika. Sesaat kemudian berkata dengan nada geram. Kebahagiaan hidupku, selama ini berada di tangannya, tak kukira kalau dia akan datang dari Biao Chiang dan hendak membunuh aku secara menggelap. Berhenti sebentar, Bang Hang Liong Li mendengus geram dan melanjutkan pula. Apabila kali ini ku lepaskan dia lagi, mungkin jiwa Cuhum pun sukar terjamin keselamatannya. Gin Liong terbeliak kaget. Lo Chiam Pua, siapakah wanita yang mengenakan pakaian suku Yao itu permusuhan apakah yang terjalin antara dia dengan suhuku seru pemuda itu? Agak tersipu merah Bang Hang Liong Li menerima pertanyaan itu. Sesaat kemudian ia menghela napas rawan. Liong Ji, tanyakanlah sendiri kepada suhumu, sekarang aku akan pergi. Habis berkata ia berputar tubuh. Lo Chiam Pua, harap tunggu dulu, buru-buru Gin Liong berseru, meminta, seraya loncat ke hadapan Ban Hang Liong Li. Lo Chiam Pua, maukah Lo Chiam Pua memberitahu tempat kediaman Lo Chiam Pua kepada Liong Ji? Ban Hang Liong Li merenung. Daerah Biau, Gunung Supulawa, Puncak Paklu, Lembah Naga Beracun, akhirnya meluncurlah beberapa patah kata dari mulut Ban Hang Leong Li, memberitahukan alamatnya. Diam-diam Gin Leong mencatat dalam hati. Kemudian ia bertanya pula. Lo Chiam Pua, benarkah aku telah tidur selama tujuh hari dalam guha? Ban Hang Leong Li mengangguk. Benar, kalau aku tak merawat dan tak mengurut-urut jalan darahmu, Paling sedikit engkau harus tidur sepuluh hari lagi. Gin Leong terkejut. Mengapa aku jadi begitu serunya? Karena engkau telah makan pil Tok Leong Wan, pil naga beracun, milik ibuku yang diambilnya dari perut ayahku. Menggigilah seluruh tubuh Gin Leong mendengar keterangan itu. Apa? Pil itu berasal dari perut ayah Lo Chiam Po serunya terkejut. Ban Hang Leong Li terpaksa tertawa, Liong Ji apakah hengkau merasa heran? Gin Liong berulang-ulang mengangguk kepala. Ban Hang Liong Li menghela napas pelahan. Katanya pula, cerita itu panjang sekali kalau diceritakan, lebih baik setelah aku pergi, engkau tanyakan kepada suhumu. Gin Liong gelengkan kepala. Suhu tentu tak mau memberitahu kepada Liong Ji. Mohon lo puas saja yang memberitahu hal itu. Ban Hang Liong Li kerutkan alis, ketika hendak membuka mulut tetapi ia berpaling ke arah kuil Leng Hun si dan membentak, siapakah yang berada dalam tembok itu? Tanda tanya. Gin Leong terkejut dan berpaling, dilihatnya Kiyok Lan dengan rambut kacau tengah melompat ke atas pagar tembok kuil dan terus hendak melayang turun. Gin Leong terkejut sekali, ia tahu sumo ainya itu masih sakit maka buru-buru ia berseru. Lan Moai, jangan. Tetapi sudah terlambat, Kyoklan sudah terlanjur melayang turun. Gin Leong pun cepat membentak dan loncat menyongsong. Juga Ban Hang Leong Li terkejut, serentak ia ayun tumbuh melesat ke arah Kyoklan. Dengan kedua tangan ia menyambut tubuh nona itu. Ketika Gin Leong tiba, ia melihat semua ayunya telah pingsan, anak muda itu bingung dan air matanya bercucuran. Bagaimana, Lo Chiam Dia pingsan. Ban Hang Leong Lee kerutkan dahi. Memandang Yoklan Yang berada dalam pelukannya, ternyata wajah darah itu pucat lesi, kedua matanya meram. Bang Hang Leong Lee menghela nafas, ah, tak kira anak ini bertubuh lemah sekali. Memang sumuai sedang sakit, sudah tujuh hari lamanya, cepat gelin Leong memberi keterangan. Tiba-tiba mati Ban Hang Leong Lee bersinar dan cepat menukas, kata salju itu. Lekas keluarkan Gin Leong terbeliak tetapi cepat ia menyadari bahwa selama ini ternyata Ban Hang Leong Li telah mengikuti gerak-geraknya Segera ia mengeluarkan kata mustika itu Ban Hang Leong Li meletakkan yoklan di tanah Kepalanya disandarkan pada dadanya ia mengambil sebuah mangkok batu kemalah hijau lalu suruh Gin Leong masukkan katak salju ke dalam mangkuk dan suruh pula pemuda itu lekas mengambilkan sejemput salju yang bersih. Gin Leong buru-buru melakukan perintah, masukkan salju ke dalam mangkuk, perintah Ban Hang Leong Li pula, begitu salju dimasukkan, terdengar suara mendesis pelahan ketika salju itu lumer menjadi air. Liong Ji tahukah engkau hasiat kata salju ini tanya Ban Hang Liong titik. Tahu, jawab Gin Liong. Segala apa memang sudah takdir, kata Ban Hang Liong Li. Tak boleh diminta dengan kekerasan. Liong Ji, engkau mempunyai rejeki besar, kelak engkau harus menjaga dirimu baik-baik agak menjadi seorang pendekar yang berguna. Serta merta Gin Liong menghaturkan terima kasih. Memandang ke langit, Kembali alis yang hampir menyusup ke tepi rambut dari Ban Hang Leong Li berkerut pula, Gin Leong segera tahu bahwa wanita itu tentu bergegas hendak segera turun gunung. Dia bingung tetapi tak tahu bagaimana harus mengatakan. Saat itu salju sudah menjadi air. Di atas tubuh kata salju, air itu seperti mendidih, mengeluarkan butir-butir gelembung kecil. Begitu pula, tubuh kata itu pun memancarkan sinar tujuh warna yang kilau kenalan. Ban Hang Liong Li menundukkan kepala untuk meniup mulut dioklan Tubuh nona itu agak menggeliat dan menghembus napas panjang lalu membuka mata. Dengan wajah berhias senyum ramah berkatalah Ban Hang Liong Li, Lanji, minumlah air salju ini. Ia segera menuangkan tepi mangkuk ke mulut darah itu. Gin Liong pun cepat-cepat mendekati Sumo Ainya dan memberi keterangan. Lan Moai yang memeluk Engkau ini adalah Liong Lilo Ciampua. Wajah Kiyok Lan pucat lesi seperti mayat sinar matanya pun redup dan kesadaran pikirannya limbung, mendengar dirinya dipeluk Liong Lilo Ciampua, seketika wajahnya memancarkan sinar kejut dan girang. Lan Moai Minumlah air salju yang diberikan liong li lo ciam penyakitmu tentu sembuh, kata gin liong pula. Rupanya darah itu tak mendengar jelas apa yang dikatakan suhengnya, sepasang matanya memandang lekat pada ban hang liong li. Ban hang liong li hanya tersenyum dan berkata pula, lanji lekaslah minum. Yuk lan pelahan-lahan membuka mulutnya tetapi matanya tetap memandang tak berkedip ke wajah ban hang liong li. Air matanya berderai-derai mengalir membasahi pipi. Setelah air salju itu habis diminum, maka dari mulut Yok Lan terbaur hawa harum yang sejuk. Ban Hang Liong Li segera menyerahkan mangkuk kemala dengan kata salju kepada Jin Liong. Setelah itu ia menghapus air mata Yok Lan dengan ujung baju dan dengan penuh kasih sayang menghiburnya. Lan Ji, jangan bersedih. Pulang dan tidurlah lagi, engkau tentu sudah sembuh. Ban Hang Liong Li lalu mengemasi rambut sidara yang kusut. Kiok Lan masih terlongong-longong memandang wajah Ban Hang Liong Li. Rupanya ia masih bersangsi adakah wanita cantik di hadapannya itu benar-benar Liong Li Lo Chiampul. Tetapi menilik nada suaranya yang tak pernah dilupakan, akhirnya ia mau percaya juga. Lo Chiampul apakah engkau belum pergi tanyanya sesaat kemudian. Ban Hang Liong Li tersenyum rawan, Lanji, jika tadi engkau tak muncul, saat ini aku tentu sudah berada di kaki puncak HWS Yau Hong. Habis berkata wanita itu memandang ke Cakrawala pula, dengan wajah gelisah ia berkata kepada Gin Leong. Liong ji bawalah sumo aimu ini pulang agar beristirahat sekarang aku harus pergi. Pelahan-lahan ia mengisar tubuh Yoklan. Gin Leong pun cepat menyambuti tubuh sumo ainya. Lociampu apakah hengka sungguh-sungguh hendak meninggalkan kami seru yoklan dengan wajah sedih. Banhang Leong Lee Li menghela nafas dan mengangguk, Nak, sesungguhnya aku tak ingin meninggalkan kalian, tetapi aku terpaksa harus pergi. Memandang Gin Leong, wanita itu menunjuk pada mangkuk kemala, katanya. Leong Ji, mangkuk kemala hijau itu termasuk salah sebuah benda pusaka dari suku Biao. Aku sudah tak memerlukannya dan kuberikan kepadamu. Harap jaga baik-baik jangan sampai jatuh ke tangan orang jahat. Lo Ciampu sudah menghadiahkan pedang pusaka Tanduk Naga, bagaimana Liong Ji temaha untuk menerima pemberian Lo Ciampu lagi kata Gin Liong. Sedangkan Yoklan hanya memandang Bang Hang Liong Li dengan air mata bercucuran. Dengan berlinang-linang, Bang Hang Liong Li berkata, nak, pulanglah. Beritahukan suhumu bahwa liong li sudah pergi, dia tak akan melihat wulanasa lagi. Berkata sampai di situ, air mata wanita itu pun bercucuran tiba-tiba ia berputar tubuh dan sekali ayun kaki, ia sudah melayang ke dalam hutan. Hampir gin liong dan yoklan serempak menangis, lociampua, harap suka menjaga diri baik-baik. Kami tak dapat mengantar lociampua tetapi saat itu banhang liong li sudah lenyap di antara gerumbul pohon siong. Sambil masih terisak-isak, berkatalah yoklan, mengapa liong li lociampu tak mau bertemu muka dengan suhu sendiri. Setelah menyimpan mangkuk kemala dan katak salju, gin liong menghapus air matanya dan berkata, biarpun suhu marah tetapi aku tetap hendak mohon kepada beliau supaya suka menceritakan tentang riwayat liong li lociampu. Yoklan Lan gelengkan kepala. Ah, tak mungkin Suhu mau memberi tahu hal itu, katanya. Aku tentu akan memintanya mengatakan, kata Gin Liong berkeras, kemudian ia memandang wajah Sumo Ai-nya. Sumo Ai bagaimana penyakitmu sekarang? Seluruh tubuhku seperti dialiri hawa panas. Aku merasa letih sekali, sahut Yoklan. Lan. Gin Liong tahu bahwa khasiat kata salju sudah mulai bekerja dalam tubuh Sumo Ai-nya. Kalau begitu mariku bawamu kembali ke dalam kamar tidur, Liong Lilo Ciampo mengatakan, setelah tidur barang satu jam saja, engkau tentu sudah sembuh. Ia terus memondong tubuh yoklan, Lan, loncat ke pagar tembok lalu melayang turun, lari menuju ke ruang kediaman suhunya. Dalam pelukan sukonya, hati yoklan Lan mendebur keras, pipinya bertebar warna merah walaupun bukan sekali itu ia dipondong tetapi setiap kali berada dalam pelukan Sukonya, hatinya tentu berdebar dan mukanya merah. Saat itu ia rasakan tubuhnya disaluri aliran hawa yang hangat, merasa ngantuk dan pikiran kabur entah apakah yang diminumkan Liong Li Chiampu kepadanya. Liong Koko, tadi Liong Li Lo memberi aku. Tiba-tiba Gin -tiba Leong berhenti saat itu mereka sudah tiba di pintu ruang kuil, dan pemuda itu mencurah pandang ke arah pintu kamar suhunya. Liong Koko, mengapa berhenti bertanya Yoklan dengan bisik-bisik? Gin -bisik? Leong terbeliak lalu menjawab, ah, tak apa-apa. Kuantarkan engkau ke dalam kamarmu. Dengan bergegas pemuda itu segera menerobos masuk ke dalam ruang. Yoklan makin heran mengapa sukonya begitu tegang tampaknya. Setelah meletakkan Yoklan di tempat tidur dan menyelimutinya, Jin Liong segera bertanya. Apakah hari ini suhu datang menjenguk kemari? Begitu rebah di tempat tidur, Matthew Yoklan sudah kepingin tidur, ia paksakan menyahut sambil gelengkan kepala, sudah tujuh hari, suhu tak pernah datang kemari. Habis berkata darah itu terus tertidur. Mendengar keterangan itu seketika berubahlah wajah Gin Leong Ia makin tegang, serunya Lan Ai, tidurlah aku akan keluar sebentar Ia menepuk kedua bahu Sumuainya lalu melesat keluar dan loncat ke pintu kamar suhunya Sekali dorong, terbukalah pintu itu Permadani tebal yang menjadi alas tempat tidur Entah bagaimana, saat itu ditutup dengan kain warna kuning Sudah tentu Gin Leong heran Sejak dahulu tak pernah ia melihat hal semacam itu. Pun pedupaan dari tembaga kuno yang terletak di atas meja, tiada mengepulkan asap lagi. Tetapi ruang itu masih terdapat sisa asap dupa yang tipis. Melihat keadaan itu Gin Leong seperti mendapat firasat yang tak berbaik. Cepat ia keluar, mengunci pintu lalu lari keluar ke halaman, tiba di ruang belakang, keadaannya pun sunyi-sunyi, Tiada dijumpainya barang seorang pun. Lari ke ruang tengah, hanya bertemu dengan dua orang paderi kecil. Dengan wajah cemas, kedua paderi kecil itu tengah menambahi minyak pada lampu. Melihat Gin Liong, kedua paderi bocah itu segera menangis dan berseru. Liong Suko, lekaslah engkau menuju ke lapangan kilok yang di muka gunung. Menggigilah Gin Liong. Wajahnya pun membesi tanpa bertanya lebih lanjut, ia terus lari keluar dan menuju ke ruang besar Taihutong, yang disebut lapangan Kilok, yang itu adalah tempat kuburan dari para ketua dan tiang Luo Kui Leng Hun si yang telah meninggal, apabila seluruh padari Hun si berkumpul di tanah pekuburan itu, tentu menghadiri pemakaman dari padari Hun si yang berkedudukan tiang lok ke atas. Suatu bayang-bayang yang menyeramkan segera melintas pada benak Jin Liong, betapa tidak. Sudah tujuh hari lamanya Liao Cheng Tai Su tidak kembali ke kuil Leng Hun Si. Adakah suhunya itu telah dicelakai oleh Mato Akong dan kawan-kawannya? Teringat akan hal itu, terhuyung-huyunglah tubuh Jin Leong sehingga hampir rubuh. Untung dia cepat-cepat dapat menenangkan diri lalu menuju ke sudut ruang Toa Hutong. Di dalam ruang Toa Hutian tampak asap dupa berkepul-kepul. Seorang paderi tua yang kurus sambil membawa seikat api tengah melangkah pelahan-lahan keluar ruang. Gin Leong makin gelisah sekali. Tanpa berkata apa-apa, ia terus lari melampaui paderi tua itu, langsung menuju ke pintu kuil. Rupanya paderi tua itu mendengar kesyurangin dari pakaian orang yang menghampirinya, tetapi ketika memandang orang itu, ternyata Gin Leong sudah melesat keluar pintu kuil. Saat itu, Mentari sudah silam di balik gunung. Cuaca menjelang rembang petang. Puncak gunung pun sudah mulai bertaburan kabut cakrawala mulai menebarkan selimut hitam. Jin Liong lari seperti orang kalap. Sinar matanya berapi-api, dahinya bercucuran keringat. Memandang ke muka lapangan kilok yang sudah kelihatan. Pagoda-pagoda kecil tempat jenazah yang berjajar-jajar berpuluh-puluh di makam itu makin jelas di antara gumpalan kabut. Seluruh paderi Leng Hunsi dengan jubah warna kelabu serempak berkumpul di muka sebuah makam yang baru. Mereka tegak berdiri menghadap makam baru itu. Nyanyian duka dan mantra-mantra kematian sayup-sayup terdengar di bawah hembusan angin. Melihat itu Gin Liong makin kalap di luar kesadarannya. Ia segera menumpahkan kegelisahan hatinya dalam sebuah suitan panjang yang bernada sedih. Gema suitan itu menembus awan, menimbulkan kumandang yang bergemuruh di langit dari puncak HW Sian Hong. Doa kematian di tanah makam Kilok yang berhenti seketika, seluruh paderi serentak berpaling memandang kedatangan Gin Leong. Seiring dengan berhentinya suitan, Gin Leong pun sudah tiba di tepi hutan, Melayang turun terus lari menghampiri. Dalam pada berlari itu, mata pemuda itu tetap melekat ke arah rombongan padri. Tiba-tiba di antara rombongan padri lenghunsi itu tampil seorang padri berjubah merah. Seketika berubahlah wajah gin Leong dengan seri kegirangan yang menyala-nyala. Suhu, ia berteriak girang dalam hati seraya pesatkan larinya. Tetapi rasa kegirangan itu segera berubah pula rasa kesiap yang besar. Kiranya padri jubah merah itu bukan suhunya melainkan Ji Cho atau paman kakek guru yang kedua. Menggigilah hati Gin Leong, diam-diam ia bertanya dalam hati, kemanakah suhu dan paman kakek guru yang ketiga? Serentak matu Gin Leong pun mencurah ke arah makam pagoda yang baru itu. Saat itu seluruh pada Leng Hun Si tahu bahwa yang menghambur suitan nyaring dan yang tengah lari mendatangi itu, adalah Gin Leong yang telah menghilang selama tujuh hari. Kawanan padari itu terkejut dan berlinang-linang air mata, mereka pun tak pernah menyangka bahwa murid dari kalangan orang biasa dari ketua mereka, ternyata memiliki ilmu kepandaian yang sedemikian mengejutkan. Tiang lojubah merah yang memegang tongkat Giyok Jiih, dengan wajah duka dan kerutkan alis memandang kedatangan Gin Leong dia pun diam, diam terkejut melihat kepandaian Gin Leong. Pada saat sekalian paderi masih kesima, Gin Leong pun sudah tiba dan sekonyong-konyong ia lari menghampiri makam pagoda yang baru dibangunkan itu seraya menjerit. Suhu! Hanya sepatah kata yang dapat diucapkan karena tubuh anak muda itu terhuyung-huyung lalu rubuh ke tanah yang tertutup salju. Setelah dua kali berguling-guling ia pun pingsan. Gemparlah sekalian pada Rileng Hunsi. Mereka hiruk pikuk berhamburan menghampiri. Tetapi Tiang Lo jubah merah cepat melesat dan mengulurkan tangan mengangkat tubuh Gin Leong supaya duduk, diurut-urutnya jalan darah anak itu lalu perlahan-lahan menepuk-nepuk punggungnya. Gin Leong membuka mata. Air matanya segera membanjir turun, dengan menggembor keras ia melonjak bangun terus hendak menelungkupi makam pagoda yang baru itu. Tiang loju bah merah terkejut cepat ia menyambar tangan Gin Liong, Liong Ji. Kuat, Gin Liong muntahkan segumpal darah segar. Tanah yang bertutup salju putih segera bertebaran warna merah. Gin Liong berlutut di hadapan makam baru, sambil memegang meja sembahyang. Ia memandang ke arah makam yang berisi jenazah Liao Cheng Tai Su, suhunya yang dicintai itu. Dengan kalap ia berteriak-teriak memanggil suhunya. Air matanya bercucuran seperti banjir, mulutnya pun berlumuran darah, matanya merah seperti terbakar. Melihat pemandangan itu, Tiang Lo Jubah Merah pun hanya berdiri di belakang Jin Leong. Dia tak kuasa juga menahan cucuran air matanya. Juga seluruh pada Leng Hun Si segera mendekap muka dengan ujung lengan jubah dan menangis tertahan. Cuaca makin gelap, kabut dingin makin tebal. Di lapangan makam kilok yang masih berkumandang suara isak tangis. Tiba-tiba Jin Leong hentikan tangisnya dengan heran ia memandang ke arah sebatang kimto, golok emas, yang terletak di atas meja sembahyang. Kimto itu panjangnya 30-an senti lebarnya satu setengah inci. Batangnya memancarkan sinar keemasan yang menyilaukan. Liong Ji, suhumu telah binasa oleh golok emas itu. Tiba-tiba tiang lojubah bah merah berseru. Gin Liong tegak berdiri lalu mengambil Kim Tu itu dan memeriksanya, seketika menggigil keraslah tubuhnya. Wulanasa tanpa disadari mulutnya berseru tertahan. Seluruh paderi pun berhenti menangis. Mereka serempak memandang ke arah Jin Liong dengan heran. Demikian tiang lo jubah merah, bergegas ia maju dua langkah, menunjuk golok emas dan bertanya. Liong Ji, tahukah engkau arti dari keempat huruf pada batang golok itu? Jin Liong tak menyahut melainkan memandang ke cakrawala dengan terlongong-longong. Mulutnya mengigau seorang diri. Wulanasa, apakah yang membunuh suhu itu mungkin Liong Lilo Ciampuat? Mendengar kata-kata Liong Li, tergetarlah hati Tiang Lo jubah merah. Segera ia berteriak marah. Leong Ji, apakah golok emas itu milik Ban Hang Liong Li? Tiba-tiba Jin Leong menghambur tawa keras yang sedih. Kumandangnya jauh menebar ke seluruh penjuru hutan. Seketika berubahlah wajah seluruh pada Rileng Hun Si. Mereka merasa darahnya bergolak keras, jantung mendebur. Tiang Lo baju merah terkejut. Tujuh hari menghilang, mengapa mendadak Gin Leong memiliki tenaga dalam yang sehebat itu? Berhenti tertawa, Gin Leong segera berteriak keras-keras, mengejar Lo Chiam Pua, tentu dapat mengetahui siapakah pembunuh suhu itu. Kata-kata itu ditutup dengan sebuah loncatan ke udara. Sekali loncat, ia sudah melayang turun sampai beberapa tombak jauhnya, ia lari ke arah jalan yang ditempuh Yan Liong Liong Li. Segenap padri lenghun si tercengang menyaksikan tindakan anak muda itu sekonyong-konyong tiang loju merah berteriak memanggil Li Yongji kembali. Tetapi Gin Li Yong tak menghiraukan lagi, ia terus lari menuju ke hutan pohon siung. Begitu masuk ke dalam hutan, keadaannya gelap sekali. Tetapi serempak dengan itu, golok emas yang dicekalnya itu memancarkan sinar gemilang sampai seluas dua tombak. Gin Leong terkejut ia baru menyadari bahwa golok emas itu ternyata sebuah pusaka, ia teruskan larinya. Setelah melintas keluar dari hutan, ia berhadapan dengan sebuah puncak karang, memandang ke bawah, ia terlongong-longong. Di bawah puncak merupakan sebuah jurang yang tak diketahui berapa dalamnya karena permukaannya tertutup oleh kabut tebal, yang tampak hanya puncak pohon siung dan batu yang menonjol. Gin Leong bingung dan gelisah, ia bernafsu sekali untuk mengejar Ban Hang Leong Li dan menanyakan siapakah yang membunuh suhunya. Keinginan yang meluap-luap itu menyebabkan dia lupa bahaya, serentak ia ayun tubuh melayang turun ke bawah. Karena kabut dan hari sudah gelap, maka ia lambaikan layang tubuhnya. Sekonyong-konyong pada saat kakinya menginjak sebatang pohon siong, ia rasakan dadanya sakit dan hawa murni dalam pusarnya naik sehingga pandang matanya pun berkunang-kunang. Gin Leong terkejut sekali wajahnya berubah pucat dan keringat dingin mengucur deras, tubuhnya pun makin laju meluncur turun jaraknya masih kurang beberapa meter dari pohon siong. Dengan paksakan diri dan tahan kesakitan ia bergeliatan, menghambur teriakan dan cepat tancapkan golok emas ke pohon-pohon. Kret. Golok emas itu luar biasa tajamnya. Sekali tabas, seperti menabas tanah liat. Batang pohon sebesar paha orang, segera terbabat hampir putus. Gin Leong terkejut, karenanya tubuh pun meluncur turun lagi, ia menjerit nyaring seraya menyambar sebatang dahan pohon yang menjulai ke bawah. Pohon Xiong itu berderak-derak jatuh ke bawah. Dan ketika Gin Leong memandang ke bawah, ia melihat segunduk karang salju seluas satu tombak Cepat ia mendapat akal Selekas lepaskan dahan pohon, ia terus bergeliatan melayang turun ke atas karang salju itu Tetapi tepat pada saat hampir menginjak karang es itu, pohon siung tadi pun meluncur menimpah ke arahnya Cepat ia bergelindingan ke dalam karang es itu Bum, batang pohon siung menghantam permukaan karang es lalu mencelat ke bawah lagi beserta hamburan salju. Tempat Kelin liong menyusup masuk itu, merupakan sebuah cekung karang es yang luasnya hanya satu meter. Hampir saja tempat itu hancur karena tertimpa batang pohon. Setelah menenangkan diri, rasa sakit pada dadanya terasa lagi, ia menyadari bahwa tadi karena dirangsang luapan amarah, Hawa dalam tubuh telah menyerang ke ulu hati, dan karena dipergunakan untuk lari kencang, luka itu makin berat. Di sekelilingnya gelap gelita, kabut tebal sekali sehingga ia tak tahu masih berapa tombakan dalam dasar jurang itu. Ia menyadari pula bahwa tiada gunanya untuk terburu nafsu. Lebih dulu ia harus menyembuhkan luka dalamnya, tiba-tiba pula ia teringat akan kata salju yang disimpan dalam bahunya. Pada waktu menjamah tubuh katak, air es yang merendam binatang itu hampir tumpah, ia tak berani gegabah memegangnya. Jika katak salju itu kukulum dalam mulut tentah apakah dapat mengobati lukaku pikirnya. Maka dengan hati-hati sekali ia segera mengambil katak salju itu lalu pelahan-lahan dimasukkan ke dalam mulut. Begitu masuk ke dalam mulut, Gin Lio merasakan suatu hawa yang harum menebar dalam mulutnya. Ia menelan hamburan air dari tubuh katak salju itu, seketika dadanya terasa hangat dan rasa sakit pun hilang. Jin Leong terkejut. Tak pernah ia menyangka bahwa hawa katak salju itu dapat menebarkan khasiatnya sedemikian cepat sekali. Hawa hangat itu cepat menyalur ke seluruh anggota tubuhnya, tetapi ia pun merasa ingin tidur sedemikian keras rasa kantuk itu sehingga ia pejam mata dan tertidur. Entah selang berapa lama Ketika bangun Gin Leong melihat kabut sudah menipis Cuaca gelap, di langit penuh bertaburan bintang kemintang Tiba-tiba ia teringat akan kata salju yang dikulum dalam mulut tadi Hai kemanakah kata salju itu serunya terkejut seraya mencabut gelok emas dan duduk Bum, tiba-tiba salju yang dipijaknya berhamburan hancur sehingga ia terjerumus meluncur ke bawah Kejut Gin Leong bukan kepalang, dengan menggembor keras ia gunakan jurus burung Raja Wali hinggap di dahan. Kepala berjungkir ke bawah, kaki di atas. Dia terus meluncur ke samping sebuah sebatang pohon siong, kurang satu tombak dari pohon siong itu, ia menekuk kedua kaki dan melintang tangan. Dengan gaya itu berhasillah ia menginjak dahan pohon dengan sekali sehingga tak menimbulkan suatu getaran pada dahan pohon. Setelah menghapus keringat dingin dan menenangkan pikiran, ia mulai teringat akan kata salju. Kemanakah gerangan kata itu? Apakah binatang itu meluncur ke dalam perutnya atau ketika ia tertidur, binatang itu meluncur keluar dan mulutnya? Ah, aneh benar. Memandang ke atas, karang es tadi sudah tak tampak lagi, sedang ketika memandang ke bawah, ternyata dia masih memegang golok emas tadi. Golok emas itu segera mengingatkan akan peristiwa kematian suhunya. Pikiran untuk mencari kata salju segera hapus, dan saat itu ia hanya memikirkan bagaimana mengejar jejak Ban Hwang untuk menanyakan siapa pembunuh suhunya. Cepat disimpannya golok emas itu, lalu ia ayunkan tubuh meluncur ke bawah. Di bawah dasar lembah itu terdapat banyak pohon siung dan tumbuh-tumbuhan rotan, dengan ketangkasan macam seekor kera, ia berpindah dari satu ke lain pohon dengan cepat sekali, akhirnya berhasillah ia tiba di kaki puncak. Hentikan langkah memandang keempat penjuru, dilihatnya lembah yang penuh salju itu masih berkilau-kilauan memancarkan cahaya putih mengkilik. Setelah puas memandang, ia segera menentukan arah menuju ke barat daya, ia memutuskan untuk menempuh perjalanan siang dan malam agar cepat dapat menyusul Ban Hang Li. Entah berapa banyak lembah dan jurang, gunung dan hutan yang telah dilintasinya dengan cepat. Setelah lari beberapa waktu, ketegangan hatinya pun mulai mengendap. Serempak banyak persoalan yang memenuhi benaknya. Bagaimana peristiwa pembunuhan suhunya itu sampai terjadi? Apakah di dalam kuil atau di dalam kamarnya atau di guha kio-kio tong? Yang mampu membunuh suhunya tentu seorang yang tinggi kepandaiannya dan ilmu ginkangnya tentu amat sempurna. Tetapi siapakah pembunuh itu? Dan lagi, mengapa Sam Susyok atau paman kakek guru yang ketiga juga tak tampak pada pemakaman di lapangan kalok yang Ataukah orang tua itu juga dicelakai orang? Tetapi mengapa di makam kilok yang hanya didirikan sebuah makam baru untuk suhunya? Mengapa tidak didirikan lagi sebuah makammu untuk paman kakek gurunya yang ketiga? Seketika timbul rasa sesal mengapa ia tak minta keterangan dulu kepada paman kakek guru yang kedua. Bagaimana keadaan suhunya ketika berada dalam guha tempo hari? Kawanan Mato Kong itu kemana saja perginya? Dan siapakah wanita Biao yang mati dalam guha itu? Sesungguhnya ia ingin pulang ke kuil untuk minta keterangan kepada suhunya, tetapi ternyata suhunya telah dibunuh orang, lalu satunya orang yang dapat memberi keterangan hanyalah Ban Hang Leong Lee. Dia tak percaya kalau Ban Hang Leong Lee yang membunuh suhunya, tetapi Ban Hang Liong Li tentu tahu tentang golok emas itu dan siapa pemiliknya. Teringat akan kematian suhunya, hati Jin Liong makin tegang dan ingin sekali lekas-lekas menyusul Ban Hang Liong Li. Dia ingin berteriak sekuat-kuatnya tetapi ia khawatir Ban Hang Liong Li sudah berada seratusan li jauhnya. Setelah melintasi beberapa puncak gunung salju dan beberapa hutan belantara, ia pun berpaling ke belakang, Puncak HW Asian Hang tampak tegak menjulang ke langit dengan megah dan perkasa. Teringat juga ia bahwa pada saat itu tentulah pada Kuil Leng Hun Si sudah tidur. Sedang paman kakek guru yang kedua mungkin masih mondar-mandir di halaman kuil. Sumo ainya yang bertubuh lemah tentu akan berduka sekali apabila mengetahui suhunya telah terbunuh dan dia, Gin Leong, sedang melakukan pengejaran kepada Ban Hang Leong Li. Apabila teringat akan hal itu, berlinang-linanglah air mata Jin Leong, dia tak mau mengingat hal itu, tak mau. Sekonyong-konyong pandang matanya gelap dan angin dingin berhembus. Ketika memandang ke depan ternyata dia harus melintasi sebuah hutan pohon Xiong lagi. Menghampiri hutan itu tiba-tiba hatinya tergetar, hentikan langkah dan terlongong. Memperhatikan dengan seksama. Tampak dalam hutan pohon siung yang pendek tumbuhnya, terdapat sebuah rumah pondok kecil. Pondok itu memancarkan sinar penerangan yang terang. Kemudian ia melihat pula di tengah hutan pohon siung itu terdapat dinding rumah yang puing runtuhan dinding. Di atas tanah masih bertebaran kutungan ranting pohon. Heran Gin Leong di dibuatnya. Mengapa di tempat hutan belantara yang jarang dijelajah manusia? Terdapat sebuah rumah pondok kecil yang memancarkan sinar penerangan terang sekali. Melongok dari jendela, penerangan api itu mantap sekali, sedikit pun tidak bergoyang-goyang. Rupanya, tentu bukan dari lampu atau lilin. Di dalam ruang pondok, sunyi senyap tiada kedengaran suara apa-apa. Timbulah keinginan tahu dalam hati Jin Leong setelah melengkapi kedua tangan dengan saluran tenaga dalam. Pelahan-pelahan segera ia ayunkan langkah menghampiri. Kerucuk titik terdengar suara macam orang meneguk air, suara itu memancar diri samping Gin Leong. Dengan terkejut Gin Leong berputar tubuh seraya luruskan kedua tangan ke muka dada. Dan serempak pandang matanya mengeliat ke arah suara orang minum air tadi, seketika ia hampir memetik kaget. Di bawah sebatang pohon syong yang tak berapa tinggi lebih kurang terpisah beberapa meter dari tempat ia berdiri seorang pengemis tua tampak duduk sembari minum arak. Dia mengenakan pakaian yang kemal, rambutnya putih, pipi kempot dan tubuh kurus kering seperti tulang terbungkus kulit, sepasang matu yang berbentuk segitiga, memancarkan sinar yang berkilat-kilat tajam, sepasang tangannya yang kotor tengah mencekal sebuah buli-buli arak yang besar, selesai minum seteguk, bau arak yang harum segera berhamburan di bawah angin keempat penjuru. Sudah tentu Gin Liong tak pernah menyangka bahwa di tempat yang sesunyi itu terdapat seorang pengemis tua seketika teganglah hati pemuda itu. Diam-diam dia pun bersiap-siap untuk menghadapi setiap gerakan pengemis tua yang akan mencelakai dirinya. Setelah minum seteguk, Pengemis yang kakinya telanjang tak bersepatu itu menyumbat kembali mulut buli-buli arak. Sambil setengah pejamkan kedua matanya, tangannya menggosok-gosok kotoran busuk yang melekat pada sela-sela jari kakinya. Sedikit pun dia tak mengacuhkan gin-liong yang berada di hadapannya. Melihat pengemis itu bertelanjang kaki, mampu menempuh tempat yang penuh bertutup salju dingin. Timbulah dugaan Gin Leong bahwa pengemis itu tentu memiliki ilmu kepandaian silat yang tinggi. Tiba-tiba ia teringat akan urusannya mengejar Ban Hang Leong Li, maka segera Gin Leong hendak berputar tubuh tinggalkan tempat itu. Ia tak mau menunda waktu hanya karena ingin mengetahui siapa pengemis tua itu. Tetapi baru ia berputar tubuh, kejutnya makin besar sehingga ia sampai menyurut mundur dua langkah. Pada bayangan gelap dari ujung dari sisa puing-puing tembok rumah pondok itu, lebih kurang hanya setombak jauhnya dari tempat ia berdiri, tampak menggunduk sebuah bayangan hitam yang bulat bentuknya. Setelah tenangkan ketegangan hati dan memandang dengan seksama, barulah Jin Leong mengetahui bahwa gunduk bayangan hitam itu bukan lain adalah seorang paderi bertubuh gemuk, telinga besar, mulut persegi, hidung mekar, metu besar dan kepala bundar seperti kepala harimau. Padri gemuk itu tengah duduk bersila, kain jubahnya yang berwarna kelabu telah menutup kedua kakinya, sepasang matanya, berkilat-kilat memandang Gin Liong dengan sorot yang dingin. Tetapi Gin Liang mempunyai kesan bahwa walaupun tampaknya padri itu menyeramkan sekali tetapi dari sorot matanya, jelas tak mengandung maksud jahat kepadanya. Sebagai gantinya, Kini timbulah rasa heran dalam hati Gin Leong mengapa ia bertemu dengan seorang pengemis dan seorang paderi yang pada waktu tengah malam buta, duduk di tempat hutan belantara yang sedemikian sunyi senyap. Adakah kedua orang itu tengah mengadu kesaktian di tempat ini diam-diam timbul pertanyaan dalam hati Gin Leong, ia pun menduga bahwa salah satu dari kedua orang itu mungkin pemilik dari rumah pondok itu. Memikirkan rumah pondok, tanpa terasa, matanya pun beralih mencurah ke sebelah muka. Dilihatnya bahwa penerangan benderang yang menembus keluar dari jendela rumah pondok itu kini berhias dengan warna kabut yang lemah. Makin terperanjatlah hati Gin Leong, adakah di dalam rumah pondok itu terdapat suatu benda pusaka? Pikirnya, teringat akan soal benda pusaka. Segera ia menduga bahwa jika benar demikian, tentu di sekitar rumah pondok itu akan terdapat beberapa orang lagi, bukan hanya pada hari Gemuk dan pengemis tua itu saja. Untuk membuktikan dugaannya, ia pun segera keliarkan pandang matanya ke sekeliling sekitar rumah pondok. Dan dugaannya memang benar, pertama-tama dia segera melihat seorang nenek tua yang buta kedua matanya. Nenek buta itu mengenakan baju dari kain belacu, panjang sampai menutupi kedua lututnya, Celananya terlampau besar bagi kedua kakinya yang kecil, nenek itu memegang sebatang tongkat tiat ho yang atau tongkat yang tangkai menyerupai bentuk burung bangau, terbuat daripada besi. Warnanya hitam mengkilap. Nenek itu berdiri diam di bawah tembok rumah pondok yang sudah separuh rubuh. Lalu di bawah sebatang pohon siong yang aneh bentuknya dan tumbuh kira-kira lima tombak dari rumah pondok itu, Tampak pula seorang lelaki berumur sekitar 40-an tahun. Dia memakai kopiah kulit warna hitam dan mantel kulit yang masih berbulu. Mukanya penuh dengan brewok, tubuhnya yang tinggi besar, tengah disandarkan pada pohon siung itu. Dia pun setengah memejamkan mata, mulutnya yang agak perut menimbulkan kesan yang menyeramkan orang. Sinar matanya berkilat-kilat mencurah pada gin-liong. Masih ada pula beberapa orang lagi, tetapi karena bersembunyi di balik pohon yang gelap, sukarlah untuk mengetahui bagaimana wajah mereka yang jelas. Makin meningkatlah keheranan Gin Leong. Gerangan benda apakah yang berada dalam rumah pondok itu sehingga mengundang kedatangan sekian banyak orang-orang persilatan ke situ. Mau tak mau timbul juga rasa ingin tahu dalam hati Gin Leong. Sejak turun gunung, Memang belum pernah Gin Leong berkelana dalam dunia persilatan. Dan sudah tentu pula ia tak bagaimana berbahayanya suasana dunia persilatan itu. Ia menurutkan suara hatinya saja, apa yang diinginkan terus dikenakannya saja, maka setelah bersiap-siap mengeluarkan tenaga dalam kelengan dan menenangkan semangat, dengan langkah pelahan segera ia menuju ke rumah pondok itu. Tindakan Gin Leong cepat menimbulkan suara berisik di empat penjuru sekelilingnya. Suara berisik yang berhadapan rasa takut entah berapa puluh pasang mata pun mencurah ruah kepada dirinya. Bahkan dengan serempak pula, paderi gemuk, pengemis kurus dan lelaki tinggi besar serta nenek buta itu mulai menggerakkan tubuh mereka. Dua kemungkinan menyebabkan mereka mulai bergerak itu. Pertama, mereka gelisah karena tindakan Gin Leong hendak menghampiri rumah pondok itu. Kedua, terkejut karena melihat ilmu kepandaian Gin Leong yang sedemikian hebatnya. Gin Leong pun mendengar juga akan suara berisik bernada terkejut itu. Demikian pula ia pun dapat memperhatikan betapa dirinya telah dipandang dengan sorot mata heran-heran kejut dari orang-orang yang bersembunyi di tempat gelap itu. Makin keras dugaan Gin Leong bahwa dalam rumah pondok itu tentu terdapat sesuatu yang berbahaya. Tetapi setitik pun ia tak menyadari bahwa langkah kakinya pada tanah bertutup salju di tempat itu, hanya meninggalkan bekas-bekas telapak yang hampir tak kelihatan. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki ilmu ginkang tinggi. Namun Gin Leong tak mengacuhkan, Sambil siapkan kedua tangan, ia lanjutkan langkahnya menuju ke rumah pondok itu, langkah kakinya sedikit pun tak menimbulkan suara apa-apa. Suasana sekeliling tempat itu sunyi senyap, tiada tampak suatu gerak yang mencurigakan yang hendak merintangi langkah Gin Leong. Lelaki muka berwok, tidak lagi sandarkan diri pada batang pohon tetapi sudah berdiri tegak, nenek buta miringkan kepala hendak mencurahkan pendengarannya. Pengemis kurus dan padari gemuk sama menyalangkan mata kejut memandang ke arah Jin Leong. Keheranan Gin Leong makin besar dan makin keras keinginannya untuk menghampiri rumah pondok dan melihat apakah yang sesungguh berada dalam rumah itu. Setelah melintasi sebuah runtuhan dinding tembok, tiba-tiba menggigil hati Gin Leong dan serempak ia pun hentikan langkah. Dengan pandang terkejut, Perhatiannya mencurah ke arah dua sosok benda hitam yang rebah terkapar di muka jendela. Dan ketika memandang dengan seksama, ternyata kedua sosok benda hitam itu adalah dua sosok mayat manusia yang sebelah kiri. Mayat seorang lelaki tua berambut putih, tubuhnya miring menghadap ke dalam rumah sehingga wajahnya tak kelihatan jelas. Sedang yang sebelah kanan, seorang imam tua bertubuh kurus kering, alis mengernyit. Matt mendelik dan mulut menganga, wajahnya pucat kekuning-kuningan. Ujung mulutnya mengumur darah merah warna hitam. Keadaannya mengerikan sekali. Menilik bahwa kedua sosok mayat itu ditimbuni lapisan salju, tentulah mereka sudah mati pada beberapa hari yang lalu. Sekonyong-konyong dari samping kiri yang gelap, menghambur serangkum tawa dingin bernada mengejek. Jin Liang merasa bahwa tertawa mengejek itu ditujukan pada dirinya seketika meluaplah kemarahannya, dengan tegakan kepala dan busungkan dada, ia segera melampaui kedua sosok mayat itu langsung menuju ke muka jendela rumah pondok. Tempat-tempat gelap di sekeliling penjuru rumah itu, tampak bayang-bayang hitam bergerak-gerak dan percikan sorot mata menghambur. Rupanya mereka terkejut menyaksikan keberanian anak muda itu sehingga mereka serempak berdiri tegak dari tempat persembunyiannya. Tiba di muka jendela dan melongok ke dalam ruang pondok, kembali hati Jin Leong bergoncang keras. Di atas sebuah ranjang batu yang berada dalam ruang pondok itu, duduk bersila dengan matu menunduk ke bawah, seorang tua bertubuh kurus kering, dia mengenakan jubah warna hitam. Rambut orang tua itu kusut masai, kunisnya hanya beberapa lembar. Di bawah hidung yang tegak menjulang ke atas bernaung sebuah mulut yang agak perot, pipinya yang kempot mengulum tawa dingin. Wajahnya dingin menakutkan, angkuh dan bengis. Di muka ranjang orang tua itu, terdapat sebuah meja kecil yang diberi sebuah cermin bundar sebesar piring nasi, ternyata penerangan yang memancar keluar jendela itu, berasal dari kaca cermin tersebut. Gin Leong memperhatikan cermin itu, sinarnya menyilaukan mata. Silang gemilang sekali, ia tak tahu apakah cermin itu terbuat daripada tembaga gosok atau perak ataukah air raksa. Meja kecil itu terpisah 2 meter dari tempat Gin Leong berdiri, asal ulurkan tangan, ia tentu dapat meraih cermin aneh itu. Walaupun merasa heran tetapi setitik pun Gin Liong tak mempunyai keinginan untuk mengambilnya. Kemudian memperhatikan orang tua kurus itu, Gin Liong mengerut dahi, orang tua itu seperti sebuah patung yang tak bernyawa, sedikit pun tak bergerak, bahkan napasnya pun tak terdengar. Melihat itu diam-diam Gin Liong menghela napas rawan. Ah orang tua itu sudah tak bernyawa, katanya dalam hati. Sekonyong-konyong kedua kelopak mata orang tua itu pelahan-lahan terbuka, Gin Leong terkejut sekali sehingga menyurut mundur setengah langkah. Gerakan menyurut mundur dari Gin Leong disambut dengan beberapa pakai kejut tertahan dari tokoh-tokoh yang bersembunyi di sekeliling pondok itu. Dengan sorot mata yang lembut, orang tua kurus itu memandang sejenak kepada Gin Leong lalu pejamkan matanya lagi. Tatapan pandang mata orang tua itu, menghilangkan rasa takut Gin Leong. Kecemasannya pun lenyap. Gin Leong pun sempat pula menyambar kesan bahwa pada wajah orang tua yang sedingin es itu ternyata memancarkan sinar metu yang penuh welas asih. Dan saat itu Gin Leong pun menyimpulkan dugaan bahwa orang-orang yang mengepung secara bersembunyi di sekeliling rumah pondok itu tentulah kawanan orang persilatan yang tamak, yang rakus untuk memburu keuntungan jelas mereka tentu mengatur siasat hendak merampas kaca cermin yang terletak di atas meja di hadapan orang tua itu. Menilik kedua mayat yang terkapar di depan jendela itu, Gin Leong menduga bahwa orang tua dalam pondok itu tentu seorang sakti. Hal itu makin diperkuat dengan kenyataan bahwa orang-orang persilatan yang mengepung pondok itu tak berani gegabah mendekati rumah pondok tersebut. Siapakah gerangan orang tua itu? Gin Leong menggali ingatannya, tetapi sepanjang yang diketahuinya, di antara sekian banyak orang-orang aneh yang sakti dalam dunia persilatan seperti yang dituturkan suhunya, rasanya tiada terdapat orang tua kurus seperti yang berada dalam pondok itu walaupun tak tahu apakah khasiat dari kaca di depan orang tua itu, namun Gin Leong berani memastikan tentulah kaca itu sebuah pusaka yang tak ternilai harganya, jika tidak demikian masakan sampai menggerakkan perhatian sekian banyak tokoh-tokoh persilatan. Serentak timbulah rasa muak terhadap orang-orang persilatan yang berada di sekeliling rumah pondok itu. Serentak Gin Leong berputar tubuh untuk mengamati dengan seksama orang-orang yang mengepung pondok itu. Diam-diam ia darat menghitung bahwa mereka itu tak kurang dari 20 orang jumlahnya. Tiba-tiba timbul keputusan dalam hati Gin Leong, karena dia tak mempunyai selera untuk merampas kaca dan tak perlu membantu orang tua menghadapi kawanan orang persilatan itu maka lebih baik ia cepat-cepat tinggalkan tempat itu saja. Setelah berpaling memandang sejenak ke arah orang tua dalam ruang pondok, ia pun segera pesatkan langkah menuju keluar hutan. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara orang membentak, kembali. Gin Leong terkejut. Dia tahu yang dipanggil itu adalah dirinya, serentak ia berhenti. Dilihatnya wanita tua buta itu tengah menghadap ke arahnya. Kedua kelopak matanya membalik sehingga tampak biji matanya yang keputih-putihan tengah menengadah memandang ke langit. Rupanya dia tengah mencurahkan pendengaran. Pengemis kurus, paderi gemuk dan lelaki berwok serta beberapa orang yang bersembunyi di kegelapan itu, tampak tertawa menyeringai dan memandang nenek buta itu. Rupanya bukan gerak gerik Gin yang hendak didengarkan nenek buta, tongkat kepala burung hang yang dipegangnya, tiba-tiba digentakan ke tanah dan berserulah ia sekeras-kerasnya. Kusuruh engkau kembali, dengar tidak. Melihat wajah nenek buta itu tampak membengis dan galak, diam-diam Gin Leong tak senang, tetapi mengingat nenek itu sudah berusia tua dan kedua matanya buta, maka ia pun bersikap sabar. Nenek, apakah engkau memanggil aku tegurnya? Rupanya nenek buta itu tahu bahwa dari nada suaranya, Gin Leong itu seorang pemuda. Tiba-tiba wajah nenek yang memenis itu tampak reda, setelah sejenak tertegun, ia berkata pula. Ya, memang ku suruh engkau kembali. Nenek mempunyai keperluan apa kepada ku tanya Gin Leong dengan nada ramah. Mendengar nada perkataan Gin Leong seperti enggan kembali, nenek itu berseru marah lagi. Kusuruh engkau kembali, engkau harus kembali, perlu apa banyak tanya. Kata-kata yang kasar itu tak dapat diterima lagi oleh Gin Leong ia tak kuasa menahan kemarahannya. Kalau mau bilang apa-apa, bilang saja, perlu apa harus suruh aku kembali. Wajah nenek buta itu seketika berubah. Matanya yang buta seperti berkilat-kilat dan tubuhnya gemetar keras karena marah ia tertawa dingin tak henti-hentinya. Gin Leong menyadari bahwa tiada gunanya untuk cari perkara dengan nenek buta buruk muka itu. Dengan mendengus geram ia terus berputar tubuh hendak pergi. Tetapi baru berputar tubuh, tiba-tiba nenek buta itu membentaknya, budak, berhenti. Seiring dengan teriakannya itu tubuh nenek tua yang buta itu sudah melayang ke hadapan Gin Leong. Gin Leong terkejut sekali. Cepat ia berhenti, ia tak menyangka bahwa nenek buta itu ternyata mahir dalam ilmu Feng Hang Pian atau mendengar angin. Menentukan tempat. Bukan saja mahir tetapi dapat menguasainya dengan hebat sekali. Tetapi Gin Leong tetap tak puas atau sikap si nenek yang begitu garang dan tak memandang orang, maka Gin Leong pun kerutkan alis dan menegur. Tanpa sebab apa-apa, mengapa engkau menghadang jalanku, Sambil tudingkan ujung tongkat ke rumah pondok, nenek buta itu memberi perintah. Ambilkan cermin kaca dalam pondok itu. Hak apa engkau hendak memerintah aku teriak Gin Leong marah sekali. Nenek buta itu deliki matu dan membentak bengis, kalau tidak mengambilkan kaca itu, serahkan jiwamu. Nenek itu menutup kata-katanya dengan menyebat pinggang Gin Leong. Sabetannya secepat angin menduru, sederas hujan mencurah. Gin Leong mendengus geram, dengan bergeliatan tubuh ia pun sudah menyelinap ke belakang nenek buta itu. Tetapi nenek buta itu seperti mempunyai mata terang. Sebelum kaki Gin Leong tegak di belakangnya, secepat kilat ia pun sudah berputar tubuh seraya menghantamkan tongkatnya kepada Gin Leong. Gerakan nenek dan tongkatnya itu benar-benar mengejutkan sekali, cepat, ganas dan dahsyat. Jin Liong benar-benar terkejut sekali, cepat ia gunakan tata langkah Liong Li Biao ajaran Ban Hang Liong Li untuk meluncur tiga tombak jauhnya. Tetapi nenek buta itu memang lihai sekali, secepat menarik pulang tongkatnya ia terus membentak. Hai, hendak lari kemana engkau budak Oh Liong Jutong atau naga hitam keluar serang adalah jurus yang digunakan si nenek buta untuk mengiringkan gerakan tubuhnya yang menerjang Gin Leong. Berhenti tiba-tiba terdengar suara orang membentak nyaring, sesosok tubuh melayang dan lelaki bermuka berwok itu pun sudah melayang tiba. Nenek itu bergegas menarik tongkatnya, ia deliki matuk ke arah pendatang itu. Berwok, engkau hendak menganggu urusanku lagi? tongkat kepala burung hau diangkat ke atas lalu dengan jurus Taisan Yating atau Gunung Taisan menindi puncak, ia menghantam kepala lelaki berwok itu. Gin Leong yang berada tiga tombak dari tempat kedua orang itu, kerutkan dahi, ia merasa nenek buta itu terlalu buas, tiap orang hendak dihajarnya. Lelaki berwok menyurut mundur dan berseru marah, nenek buta, siapa yang sudi mengurusi urusanmu? Aku hendak bertanya kepada budak kecil itu. Nenek buta hanya mendengus. Tanpa menunggu orang selesai bicara, ia segera putar tongkatnya dan menyerang lelaki berwok itu lagi. Biarpun engkau hendak berputar lidah memberi seribu alasan tetapi aku tetap tak percaya serunya. Nenek buta, jangan andalkan kepandaianmu untuk menindas orang, aku si berwok terbang litek gue tak takut pada siapapun juga. Habis berkata ia gerakan kedua tangannya menyerang nenek buta itu. Nenek buta itu memperdengarkan tertawa aneh dan tak henti-hentinya menggeram. Bagus, bagus, hendakku suruh engkasi berwok terbang kenal akan kelihayanku. Tiba-tiba gerakan tongkatnya berubah, batang tongkat yang berwarna hitam mengkilap malang melintang menyambar-nyambar seperti petir memecah angkasa. Brewok terbang litek gue tak mau mengalah, ia maju menyerang seraya memekik-mekik. Makin lama makin gencar serangannya. Hai, budak, apakah engkau hendak ngacir pergi tiba-tiba dari tempat gelap terdengar seruan orang? Jin Leong tenang-tenang mengikuti pertempuran itu. Dia tak tahu, kepada siapakah orang itu menegurnya, segera ia keliarkan pandang matukian kemari. Ah, ternyata nenek buta itu dengan melengking keras menyerangnya. Karena terkejut, Gin Leong menyurut mundur setengah langkah. Telinga nenek buta itu memang luar biasa tajamnya, walaupun sedang bertempur tetapi ia masih dapat menangkap langkah kaki Gin Leong. Tahu bahwa pemuda itu hanya mundur setengah langkah, nenek buta itu menyadari kalau ia telah tertipu oleh si berwok terbang. Karena marahnya, tubuh nenek buta itu sampai gemetar keras. Biluk, ia hantamkan tongkat burung hang ke tanah lalu berseru keras. Hai, kawanan tikus manakah yang berseru tadi engkau berani mengacau? Nenek buta itu menengadahkan kepala, memasang telinga, siap untuk menyerbu orang yang berseru tadi. Tetapi sekeliling penjuru sunyi senyap tiada suara sama sekali. Saat itu Gin Leong pun menyadari bahwa seruan itu ternyata ditujukan pada dirinya. Marahlah dia seketika. Segera ia curahkan pandang mata ke arah suara tadi. Tampak di tempat itu beberapa sosok bayangan manusia tegak dengan mata berkilat-kilat, entah siapakah di antara mereka yang berseru tadi. Sekonyong-konyong dari arah tiga tombak jauhnya terdengar suara orang tertawa gelak-gelak. Nadanya amat menghina. Cepat Gelin Liong memandangnya, tampak Li Te Gui merentang kedua tangan, menengadahkan kepala dan tertawa keras, sehingga janggutnya yang penuh berwok itu ikut berguncang-guncang. Entah mengapa dia begitu gembira sekali. Nenek buta berputar tubuh, geliki metus raya lintangkan tongkat burung hang ke muka dada, serunya. Brewok terbang, jangan gembira dulu. Pada suatu hari aku tentu akan mencabut jiwamu anjing itu. Nenek itu kerutkan alis dan membalikan kelopak mata. Gerahamnya menggerutu keras tetapi dia tak melakukan gerakan menyerang, rupanya ia lebih khawatir kalau Gin Leong sampai pergi. Brewok terbang litek Gui hentikan tawanya lalu berseru dengan nada syarat. Nenek buta, aku menertawakan ilmu pendengaranmu yang begitu tinggi. Tiada tandingnya dalam dunia persilatan, sekali bertempur dengan orang. Engkau tentu segera mengerti akan jurus permainan lawanmu. Padahal gerakan tubuh dari budak kecil yang hendak engkau tahan itu adalah ajaran dari musuh bebuyutanmu, wanita hina, Ban Hwang Li. Tutup mulutmu seketika Gin Leong membentak marah dan terus secepat kilat menerjang berwok terbang Litek Gui. Pada saat Gin Leong menyerbu Litek Gui, si nenek buta pun meraung dan menyapu tubuh pemuda itu dengan tongkatnya. Gin Leong belum sempat berdiri tegak. Terpaksa ia berlincahan menghindar dan berputar tubuh, setelah menghindari tongkat si nenek buta, ia lanjutkan serangannya kepada Litek Gui. Tongkatnya menghantam angin, si nenek buta itu tertegun kaget beberapa sosok bayangan berhamburan keluar dari tempat persembunyiannya mereka berteriak kaget juga melihat pemuda itu dapat menghindari tongkat nenek buta dan terus menyerbu kepadanya litek gui gugup pada saat loncat menerjang itu gin liong segera mengangkat tinjunya menghantam ke arah litek gui hendak menghindar tetapi pada saat itu juga Terdengarlah kesiurangin mendesing ke arah muka Gin Leong. Gin Leong mendengus geram, selekas mengisar langkah ke samping ia terus menghantam tangan kanan Litek Gui. Dan tahu-tahu jarinya pun bergerak untuk menjepit senjata rahasia yang hendak menabur ke mukanya itu. Ah, ternyata senjata rahasia itu sebatang liu yak hui atau golok terbang setipis daun liu. Dan golok tipis itu dilumuri pula dengan racun. Cepat ia mengangkat muka memandang ke arah tempat gelap yang menjadi tempat bersembunyi orang yang bicara tadi, tampak sesosok tubuh orang sedang membungkuk ke tanah. Gin Leong kerutkan dahi, ia duga tentu orang itu yang melepas senjata rahasia beracun kepadanya. Ada ubi ada talas, ada budi harus dibalas. Setelah mengerahkan tenaga dalam, segera pemuda itu taburkan Liuyakhu itu kembali kepada pemiliknya. Pada lain saat terdengarlah jeritan ngeri dari tempat persembunyian gelap itu. Nadanya sama dengan suara orang yang bicara tadi, Gin Leong terkesiap. Hampir ia tak percaya bahwa golok Liu yak hui itu yang setipis itu dapat ia lontarkan dengan kekuatan yang sedemikian dahsyatnya. Sosok-sosok bayangan hitam yang bersembunyi di tempat gelap, hening lelap tiada suaranya, rupanya mereka kesima menyaksikan kepandaian Gin Liong. Tiba-tiba litek Gui melangkah maju dan dengan menggembor keras ia terus menghantam Gin Leong yang masih termangu-mangu itu. Serangan itu dilakukan tak terduga-duga dan jaraknya amat dekat. Pada saat Gin Leong menyadari bahaya, ternyata pukulan sudah tiba di muka dadanya. Dalam gugup, pemuda itu terus buang tubuh melayang mundur sampai tiga tombak dan berada di muka segunduk runtuhan tembok. Baru kakinya berdiri tegak. Dari sudut tembok itu muncul seseorang dan segera menghantam tengkuk anak muda itu. Gin Leong marah sekali, masakan dia selalu diserang secara menggelap, seketika hawa pembunuhan segera tampil pada dahinya. Dengan menggembor keras, ia berputar-putar deras dan ayunkan tangan menghantam. Orang itu menjerit dan muntah darah, Pukulan Jin Leong tepat mendarat pada punggung orang itu sehingga dia rubuh dan berguling-guling sampai dua tombak jauhnya. Setelah muntah darah lagi, dia menggelepar-gelepar meregang jiwa. Pada saat orang itu terguling-guling, berwok terbang litek gui pun sudah loncat ke muka Jin Leong, dengan diiringi gemboran keras, ia hantamkan kedua tangannya, anginnya dahsyat sekali. Karena sudah terlanjur membunuh orang, Kesadaran Gin Leong pun sudah hilang, dengan menggeram marah, dia pun songsongkan kedua tangannya yang telah disaluri tenaga penuh. Dar titik. Terdengar letupan keras, puing-puing tembok berterbangan ke empat penjuru, salju pun berhamburan ke udara. Sekeliling tempat gelap, sosok-sosok bayangan hitam bergerak-gerak mundur dengan mengeluarkan teriakan kejut. Bahkan pengemis kurus, Paderi gemuk yang selama itu tetap duduk di bawah pohon di sudut tembok juga terkejut dan mundur sampai tiga tombak. Tubuh litek gui yang tinggi besar, terbang melayang ke arah nenek buta yang berada lima tombak jauhnya. Kembali Gin Leong tertegun. Seketika ia teringat akan peristiwa di Guha Kio Kiyo, Kiyo di mana dengan sekali dorongkan kedua tangannya ia berhasil melemparkan Okewito Go Cheng Paderi yang jahat itu ke dalam jurang. Demikian pula pada saat itu, ia memandang hampir tak percaya kepada tubuh Litek Gui yang terlempar karena pukulannya tadi. Adakah sekarang ia memiliki tenaga yang luar biasa saktinya? Tampak nenek buta deliki matu dan wajahnya berubah membesi. Kawanan tikus, engkau hendak mencelakai aku lagi bentaknya bengis, seraya ayunkan tongkatnya ke tubuh Litek Gui. Bluk. Seketika menjeritlah Litek Gui ngeri sekali, tubuhnya yang besar itu pun terbanting sekeras-kerasnya ke tanah. Mendengar jeritan ngeri dari Litek Gui itu, nenek buta segera perdengarkan suara lengking tawa yang aneh. Menusuk telinga dan menyeramkan perasaan. Ketika memandang ke arah pohon, Gin Leong memperhatikan bahwa pengemis kurus, Paderi gemuk dan sosok-sosok bayangan yang bersembunyi di tempat gelap itu menahan napas dan memandang nenek buta. Mereka terkejut dan ngeri, jelas mereka mendapat kesan bahwa nenek buta itu seorang nenek yang sakti tetapi amat ganas. Berhenti tertawa, nenek buta itu menengadahkan mukanya yang buruk dan balikan matanya yang putih lalu mengekeh. Heh, heh, berwok terbang, akhirnya dapat juga ku cabut jiwamu. Gin Leong hanya memandang tingkah laku nenek buta itu dengan kerutkan alis. Tiba-tiba, terdengar ayam hutan berkokok sahut menyahut Gin Leong. Gelagapan, dia menyadari kalau sudah terlalu lama tertunda di tempat itu. Dia harus lekas-lekas pergi. Sekali enjot tubuh, Gin Leong pun terus lari sekencang angin menuju keluar hutan. Tetapi nenek buta itu tiba-tiba melengking geram dan bagaikan segulung asap. Ia pun segera melayang menghadang jalan Gin Leong. Siapa engkau bentaknya marah? Melihat nenek buta itu berkali-kali menghadang jalan, Gin Leong pun balas membentak keras, bukan urusanmu. Nenek buta itu balikan matanya yang putih lalu menggembor. Ho, ternyata engkau tak mau mengambil kaca itu, jangan harap engkau dapat hidup lagi. Gin Leong kerutkan alis, hawa pembunuhan meluap dan berhamburan tawa geram. Jangan lagi hanya seorang nenek buta seperti engkau sekalipun sampai sepuluh nenek buta lagi, tak mungkin mampu menghalangi aku. Budak kecil bermulut besar jika tak kuberimu sedikit hajaran engkau tentu belum tahu rasa, seru nenek buta seraya memutar tongkat kepala burung hang bagaikan hujan mencurah ke pinggang Gin Leong. Wut, tiba-tiba Gin Leong tertawa keras dan melambung beberapa tombak ke udara, begitu di udara, ia segera mencabut pedang pusaka Tanduk Naga, seketika memancarlah sinar merah yang gilang gemilang menyilaukan mata. Tanah berkabut itu seluas sepuluhan tombak berubah ke merah-merahan warnanya. Tempat-tempat gelap segera terang sehingga orang-orang yang bersembunyi itu memekik kaget. Diantar dengan sebuah gemboran keras, Gin Liong memutar pedangnya dalam jurus Liong Li Hui Loa atau Putri Naga menebar bunga. Begitu percikan sinar merah segera berhamburan menumpah ke kepala nenek buta. Nenek buta itu tak gentar bahkan menghambur suara tawa yang aneh, rambutnya yang putih mengkilap meregang tegak, matanya yang putih pun membalik. Tongkat kepala burung hang segera pecah berhamburan menjadi beratus percik sinar, menyongsong curahan sinar pedang gin liong. Tering, tering, tering titik. Terdengar dering gemerincing suara keras saling beradu beberapa kali, disusul dengan percik bunga api dan kutungan besi yang bertebaran kemana-mana. Kejut nenek buta itu bukan alang kepalang sehingga wajahnya seperti tak berdarah. Dengan memekik aneh ia menyurut mundur sampai tiga tombak. Gin Leong melayang turun ke tanah dan tegak berdiri lintangkan pedang, dia tak mau mengejar. Nenek buta itu pun berdiri tegak, Sepasang kelopak matanya yang putih membeliak, tangannya menahan tangkai tongkatnya. Kepala burung-burungan hang sebesar kepalan tangan telah lenyap. Nenek buta itu gemetar marah sekali. Budak hina dengan mengandalkan pedang pusaka wanita hina itu engkau berani memapas senjataku. Mendengar Ban Hang Liong marah sekali, tutup mulutmu bentaknya, sekali lagi engkau berani menyebut wanita hina, aku tak dapat mengampuni jiwamu lagi. Nenek buta itu menyeringai seram lalu melengking geram. Budak hina yang sombong, aku akan mengadu jiwa dengan engkau. Kata-kata itu ditutup dengan putaran tongkat yang luar biasa cepat dan dahsyatnya menyerang Gin Leong. Gin Leong tak gentar, ia mainkan pedang tanduk naga untuk menyongsong. Dan terjadilah pertempuran yang amat seru antara Gin Leong dengan nenek buta itu. Gerakan kedua orang itu bagai sepasang ular yang bergeliatan menyusup ke dalam air, senjata mereka menderu-deru bagai petir memecah angkasa. Angin sambaran senjata mereka berhamburan dalam lingkungan seluas 10 tombak. Sinar pedang tanduk naga memancarkan warna merah yang menyilaukan matu dan hawa dingin yang menusuk tulang. Sedang tongkat pun menderu-deru sedahsyat gunung rubuh. Walaupun gerak permainan ilmu pedang Jin Leong itu sangat aneh tetapi pemuda itu tak mau dituduh merebut kemenangan karena mengandalkan pedang pusaka, ia hendak mengalahkan lawan dengan ilmu permainan, bukan dengan pedangnya. Tetapi karena itu, gerakannya terpanjang dan sering dikuasai lawan. Nenek buta itu ternyata seorang tokoh yang sakti dan banyak pengalaman. Tongkat kepala burung Hong, jarang mendapat tanding. Makin lama, malah makin perkasa. Dan karena sudah bertekad hendak mengadu jiwa, maka permainan tongkat nenek buta itu luar biasa dahsyatnya. Saat itu malam makin larut. Angin makin dingin dan kabut pun mulai bertebaran sayup-sayup ayam hutan berkokok sahut menyaut. Gin Liong mulai gelisah, kalau ia terus-menerus dilibat dalam pertempuran oleh nenek buta itu, tentu ia tak dapat cepat-cepat menyusul jejak Ban Hang Liong Li. Diam-diam ia memutuskan untuk menggunakan ilmu pukulan Hoan Hun Chiang, awan bayangan, sebuah ilmu pukulan istimewa ajaran suhunya yang dahulu pernah mengangkat nama suhunya menjadi termasyhur. Dengan menggembor keras, mulailah ia menggunakan kedua tangannya, tangan kanan memainkan pedang pusaka tanduk naga, tangan kiri melancarkan ilmu pukulan Hoan Hun Chiang. Telah disebut di atas bahwa nenek buta itu memang kaya akan pengalaman. Telinganya luar biasa tajamnya sehingga melebihi pandang mata. Dia seorang tokoh yang ganas dan tergolong aliran hitam. Saat itu segera ia merasakan tekanan lawan makin berlipat ganda kerasnya. Wajahnya berubah seketika. Teringat ia akan Giok Binsu-seng atau pelajar berwajah Kemalak Yong Hun. Pada saat ia hendak bertanya tiba-tiba lawan menggembor keras dan seketika ia rasakan lengan kanannya kesemutan sakit sekali sehingga tongkat pun tak dapat ia kuasai lagi tongkat itu terbang melayang dan tangannya sudah tentu nenek buta itu terkejut bukan kepalang dengan melengking keras ia kebutkan kedua lengan bajunya seraya menyurut mundur sampai lima tombak keringat dingin bercucuran membasahi sekujur tubuh Mengingat bahwa sekalipun buta tetapi nenek itu masih dapat meyakinkan ilmu kepandaian yang begitu sakti, diam-diam Gin Leong merasa kagum dan sayang, maka setelah dapat menghantam lepas tongkat, ia pun tak mau menurunkan tangan jahat lagi. Sambil lintangkan pedang ia berseru lantang. Mengingat usiamu sudah tua dan kedudukanmu sebagai seorang ciampu persilatanku harap persoalan kita ini habis sampai di sini saja, carilah tempat yang sunyi untuk melewatkan sisa hidup yang tenang, sampai jumpa. Habis berkata ia terus melambung ke udara. Tetapi pada saat ia bergeliatan hendak meluncur keluar hutan, tiba-tiba kakinya disambar angin tajam dari senjata rahasia. Gin Liang terkejut cepat ia mementang kedua tangan, menekuk kedua kaki dan dengan gerak tehuntong atau mendaki tangga awan, tubuhnya melambung dua tombak lagi ke atas. Begitu menunduk ke bawah, ia terkejut lagi. Dari dua ranting pohon yang tumbuh di ujung reruntuhan tembok, dilihatnya dua buah gerombolan senjata rahasia yang mengkilap kebiru biruan meluncur ke arah nenek buta yang masih tegak terlongong-longong. Jin Liang seorang pemuda yang berhati perwira dan benci pada kejahatan. Dia marah orang hendak menyerang secara menggelap kepada nenek buta, sekalipun nenek buta itu benci kepadanya. Dengan menggembor keras, ia segera memutar pedang dan meluncur ke bawah. Tetapi ternyata terlambat ketika tiba di tanah, terdengar nenek buta itu menjerit ngeri dan rubuh berguling-guling ke tanah. Sesaat kemudian, nenek buta itu tak berkutik lagi. Rupanya dia telah mati. Tepat Kelin Liong lari menghampiri ke tempat si nenek buta, begitu memandang keadaan nenek buta itu, seketika menggigilah tubuh pemuda itu. Mayat si nenek buta penuh dengan taburan huitu, gintan, peluru perak, yang tak terhitung jumlahnya Hampir mayat nenek itu bersimbah darah semua Gin Liong kerutkan alis, matanya memancarkan sinar kilat dingin Mulutnya menyeringai marah Sambil lintangkan pedang tanduk naga ia berseru lantang Siapa yang menggunakan kesempatan selagi nenek itu lengah perhatiannya? Telah melepaskan senjata gelap silahkan keluar. Aku Xiao Gin Leong, akan meminta pertanggungan jawab dari saudara-saudara itu. Gin Leong memutar tubuh pelahan-lahan seraya sapukan pandang matuk ke sekeliling penjuru. Tetapi empat penjuru tempat itu sunyi senyap, tiada penyahutan sama sekali. Pengemis kurus tenang-tenang duduk di tanah sambil mencekal buli-buli arak dan tangannya yang satu mengutik-utik lumpur dalam celah-celah kakinya sepasang matanya yang berbentuk segitiga, memandang tak berkesiap ke arah Gin Leong. Padri gemuk pun tetap duduk di tempatnya semula. Alisnya yang tebal mengerut, matanya yang bundar menyalang lebar wajahnya mengerut kemarahan, memandang Gin Leong. Saat itu hari sudah menjelang terang tanah. Kabut malam pun mulai menipis. Dari tempat-tempat yang gelap, memancar berpuluh sorot mata kepada pemuda itu. Kini tiada seorang pun yang menaruh perhatian ke rumah pondok itu. Melihat sikap pengemis dan padari itu, marahlah Jin Leong. Segera ia maju menghampiri ke tempat mereka. Pengemis kurus itu berubah tegang wajahnya, sepasang matanya berkilat-kilat tajam. Sedang padari gemuk matanya berkeliaran kian kemari sikapnya amat tegang sekali. Gin Leong makin mencurigai kedua orang itu. Setelah tiba setombak dari tempat mereka, ia segera balikan genggaman pedangnya, memandang kepada kedua orang itu, ia sedikit membungkukan tubuh memberi hormat. Taisu so tentu mengikuti apa yang terjadi di tengah gelanggang, kiranya tentu tahu siapakah yang telah membunuh nenek itu secara pengecut tadi. Dengan wajah membesi, Padri itu gelengkan kepala, menyahut dengan nada syarat. Pinceng tak memperhatikannya, Gin Leong menahan kemarahannya, ia tertawa dingin lalu berpaling ke arah pengemis kurus, memberi hormat dan bertanya, Lotuiko, mohon tanya, karena terus. Lotian Tianbe sejak tadi duduk di sini, tentulah tahu siapa penyerang pengecut itu. Sepasang matu segitiga dari pengemis kurus memandang lekat-lekat pada Gin Leong, ia tak menyahut melainkan gelengkan kepala laki pejamkan mata. Sikap pengemis itu benar-benar hampir membuat dada Gin Leong meledak karena marah, ia hendak menghardik lagi tetapi sekonyong-konyong ia mendengar sebuah suara orang mendengus geram dari bawah pohon sebelah kiri. Tergerak hati Gin Liong seketika, dengan gunakan gerak Leong Libiau, tiba-tiba ia meluncur ke arah tempat itu. Lima tombak jauhnya di tengah gerumbul pohon-pohon pendek, tampak membujur sesosok bayangan yang panjang. Setelah menghampiri dekat, Gin Leong berhenti dan memandang dengan seksama, ah, seorang tojin atau imam yang berjubah kelabu, hidungnya mancung dahi lebar dan memelihara jenggot yang bagus, dengan sepasang matanya yang bersinar terang, imam itu memberi kesan yang menyenangkan mengundang rasa hormat orang. Gin Leong segera menyimpan pedangnya lalu memberi hormat. Wampu Xiao Gin Leong, mohon hendak bertanya kepada Tiang. Apakah Lot yang mengetahui orang yang telah melepaskan senjata gelap kepada nenek itu? Habis berkata kembali Gin Leong membungkuk tubuh memberi hormat tetapi ketika ia mengangkat muka dan memandang ke depan, kejutnya bukan kepalang. Imam jenggot indah itu sudah lenyap dari pandang mata. Sebelum tahu apa yang telah terjadi, tiba-tiba dari arah belakang terdengar dua buah jeritan ngeri. Gin Leong cepat berputar tubuh. Cepat pandang matanya menuju ke arah-ke arah pengemis kurus dan padari gemuk tadi ia segera menghampiri ke tempat mereka. Ketika mendekati, Kejut Gin Leong seperti disambar petir. Pengemis kurus itu masih tetap duduk diam tetapi batang lehernya telah terbenam ke dalam dada. Demikian pula dengan paderi gemuk, seolah-olah kepalanya melekat tanpa leher di atas bahunya. Keduanya masih menggenggam beberapa batang huito dan beberapa butir gintan. Gin Leong tegang sekali hatinya, jelas kedua orang itu telah dibunuh dengan tenaga dalam yang sakti sekali cepat ia keliarkan matanya. Ternyata sinar penerangan dalam rumah pondok itu sudah padam. Tergetar hati Gin Leong. Cepat ia loncat ke muka jendela dan melongok ke dalam, ah, ternyata ruang pondok itu gelap gulita dan di atas tempat tidur pun tiada orang tua itu lagi juga di atas meja, kaca cermin itu pun sudah lenyap. Serta merta ia berpaling ke belakang, Ternyata sekeliling rumah pondok itu sudah tak tampak barang sesosok bayangan manusia pun jua. Hati Gin Leong setegang orang berpacu, dia benar-benar kesima mengalami peristiwa seaneh ini. Tiba-tiba terdengar siulan nyaring dan panjang, kumandangnya bergema sampai ke awan, makin lama makin dekat. Tetapi begitu menyusup ke telinga Gin Leong, pemuda itu girang sekali. Cepat ia melambung ke udara dan melontarkan pandang matu ke sekeliling penjuru. Pada padang salju yang jauhnya beberapa li, segunduk bayangan merah bergulung-gulung laksana segumpal awan merah, melintasi jalan di puncak gunung dan dengan pesat menuju ke tempat Gelin Leong. Menyaksikan benda itu, Girang Gin Liong bukan kepalang, ia tak menyangka sama sekali bahwa Ban Hang Liong Li akan kembali. Maka sambil bergeliatan di udara, ia segera berseru sekeras-kerasnya. Lo, Ciampua, Liong, Ji berada di sini.